Weh, pancet nggih kosku ya. Lha iya to mlayu to. Kandhani kowe. Kemudeno. Nah, selamat pagi teman-teman ya. Nah, ini kita sedang menuju ke rest area Gunung Kelud untuk melihat persiapan dari Quenza Audio Mojokerto. Ya, rencana nanti malam makan lah DJ. Wong-wong sudah nyabu. Nah, ini nanti persiapan lah DJ. Nah, di sana sudah terlihat sudah datang untuk Quenza Audio. Nah, sudah datang. Lagi sok kene ya, Han. Wes teko lur. Wes teko. Kita teman-teman Quenza sudah datang. Nih, wes teko lur. Nah, ini sudah ditata box-box barunya. Menggunakan planar isi 18 in. Speaker Fabulous. Speakernya Fabulous. Kalau biasanya yang dipakai itu untuk powernya itu pas lab. Nah, iki para teman-teman iki nunggoni ket mambengi gitu. Nunggoni ket mambengi lur. Nah. Weh, pancet nggih kosku ya. Lho iya to mlayu to. Kandhani kowe. Kok ngomah budal jam piro, Mas? Jam piro, Mas? Jam 10 tekan kene. Subuh. Subuh ngantuk-ngantuk sian. Subuhan ning kene berarti. Oh, jelas adane pas nang kene, Bos. Para orang-orang beriman. Nah, ini box barunya planarnya ya. Ini planarnya. Nah. Bekernya pakai 18 in. Untuk planarnya ya. Belakangnya 120 ini. Untuk kebelakangnya 120 untuk di ini masuknya sekitar 70 ini. Masuknya speaker ke dalam. Ini. Quenza Mojokerto. Sudah siap. Ini di dalam kotak ini punya manajemennya ini ya. Masih ditutup. Ditutup rapi. Manajemennya. Mas, kru baru ya? Baru melek. Ini terlihat ownernya Quenza juga ikut loading ya, ikut menata. Ya, masih udah ikut menata juga. Untuk middle-nya. Untuk middle-nya. Ini ada middle juga ada tweeter-nya. Kita patok lur. Aku isu-isu seko kene lho. Awakmu nampon handal rene, ner rene. Weh, lu dilungkas cek sound cek. Geler. Planar tapi single ya lho. Ini planaran single.
panjangnya 120. Kira-kira kalau masuk ke dalamnya sekitaran 60-70 cm ini speakernya masuk ke dalamnya. Ini sekitaran 70-60 ini ya. 60-70. Halek ya piye iki lur. Ini baru dipasang. Dadak lek masangi speaker. Ketok dicek diwedhaki putih-putih. Buburi. Orang masjid ini. Satu audio sound system yang kemarin juga mengikuti Gato Sound Balap Jawa Timur di Desa Sembu kemarin ini. Jadi salah satu alumni Gato Sembu. Kancane Reni Marani ndi ki? Kek moro ki? Bolo-bolo. Kanca-kanca. Ayo padha ndang moro. Bensin wis teko, persiapan cek sound yang nanti rencananya akan dimeriahkan oleh DJ Bianca. Jam piro kok, Kang? Jine jam piro? 8. Anune jine mulai nek jam 8 ya. 8. Nah, kalau mulai jam 8, ya ta. Adem lho, Bleng. Jadi adem. Rencana nanti untuk DJ-nya jam 8. DJ jam 8. Nah, acaranya ini. Nah, ada senam holik bersama Kuensa Audio. Nah, KWT ini Kitri Lestari ini ya. Dari teman-teman KWT Kitri Lestari. Dalam rangka anniversary yang keempat KWT Kitri Lestari 28 Desember 2019, ini mengadakan check sound juga live DJ bersama DJ Bianca. Juga ada senam holiknya, konco-konco sing pengen holik engko iso melu. Masalah iki keturon iki sing iki keturun iki mesti iki sopire lewen sik. Jadi seperti ini ya lur ya. Karena untuk boxnya dari Kuensa itu ke belakangnya itu 120. Jadi terlihat menonjol ke belakang. Boxnya malah kita menonjol. Ya. Ini rencana ini juga BIM ada 1, 2, 4, 5, 6. 6 berarti ada sekitaran 12 BIM rencananya ya. Membuat 12 BIM. Ayo cek kendo. Terus. Wes. Simbetot wes, enggak kuat pisan. Lemes gara-gara kurang sarapan. Mana bar sarapan lah rusak kabeh. Bar kuwi terus ngantuk. Ya bener we. Ngantuk mesian. Kurang. Anu bener nih ya.
Ini didongkrak dulu biar ini kita di kawasan res area Gunung Kelut ya. Tempatnya kita ada di baratnya loket wisata Gunung Kelut. Nah, ini tepatnya di barat gedung sinema. Masih dalam rangka persiapan cek sound Wensa Audio dari Mojokerto yang nanti rencananya ada juga perform dari DJ Bianca, juga senam holik dari teman-teman dari KWT Gitril Lestari dalam rangka anniversary-nya yang keempat ini ya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Subscribe ini orang bayar. Subscribe gak bayar. Jangan lupa ya, teman-teman. Like, komennya juga. Tetap di channel ini tentunya. Kelut Channel. Nih, kami akan selalu memberikan Anda gambar-gambar yang terbaru. Nyar lur, nyar. Nyar, iki yo nyar, boke yo nyar kok kae.